Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini saya, Puan Azira binti Ismail, akan menerangkan kuliah ataupun video untuk bab 3 yang bertajuk pemasaran. So, untuk bab 3 ni kita akan ada 4 jam kuliah ataupun 4 set video yang akan kamu dapatlah. So, yang kita teruskan dengan isi kandungan yang ada bagi bab 3. Kita lihat kita ada sebenarnya daripada 3.1 sehingga 3.4 ya. Kita ada 4 subtopik bagi bab 3. Jadi untuk hari ini kita akan lihat bahagian 3.1 sahaja ya. So yang untuk bahagian 3.1 kita akan lihat tentang pengenalan pemasaran yang terdiri daripada definisi, kepentingan dan proses pemasaran. Manakala untuk subtopik 3.2, kita akan lihat tentang pemasaran sasaran yang menerangkan tentang konsep pasaran sasaran. Yang seterusnya, subtopik 3.3, kita akan lihat tentang langkah-langkah menentukan pasaran sasaran yang terdiri daripada 3 langkah, iaitu segmentasi, sasaran, pasaran dan juga pemposisian pasaran. Dan yang terakhir iaitu gelagat pengguna. Kita akan lihat tentang definisi pengguna akhir dan juga pengguna industri, faktor-faktor yang akan mempengaruhi gelagat pengguna dan juga yang terakhir sekali adalah proses pembelian produk pengguna. Jadi itu adalah 4 subtopik yang akan kita lihat di bawah bab 3 iaitu pemasaran. Okay, kita lihat untuk hari ini tentang subtopik 3.1 tentang pengenalan pemasaran. So, yang pertama kita akan lihat dari segi definisi pemasaran itu sendiri. Jadi definisi pemasaran ialah satu sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsep produk, konsep dari segi penentuan harga, dari segi promosi dan penyedaran produk yang akan menggalakkan berlakunya pertukaran dan dapat memenuhi keperluan pengguna pada masa yang sama mencapai objektif organisasi. Okay, ini adalah daripada persatuan. Definisi ini daripada Persatuan Pemasaran Amerika, iaitu AMA. Jadi fokusnya untuk definisi pemasaran adalah fokus tentang dari segi merancang dan melaksanakan aktiviti 4P. Ataupun dari sini kita fokus kepada produk. P yang kedua, price, iaitu harga. P yang ketiga, promotion. Dan P yang keempat adalah dari segi place ataupun pengedaran produk. Kalau kita ringkaskan, dia akan jadi 4P lah. Ya. Jadi kita teruskan dengan bahagian subtopik yang seterusnya di bawah 3.1, iaitu kepentingan pemasaran kepada individu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kepentingan pemasaran ni ada dua ya, kepada individu dan juga kepada organisasi. Yang pertama sekali, kita lihat kepentingan kepada individu yang melibatkan 4 kepentingan. Yang pertama, dari segi pemenuhan utiliti. Utiliti ini merujuk kepada memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, dan utiliti ini merujuk kepada apa-apa sahaja tentang kepuasan pengguna lah. Okey, seterusnya yang kedua, kita lihat dari segi untuk kehidupan yang lebih baik. Yang mana di sini pemasaran akan sentiasa mengkaji keperluan dan kehendak menurut aliran semasa, menurut kehendak keadaan ataupun situasi semasa. Yang ketiga, kepentingan yang seterusnya adalah memperbanyakkan pilihan produk di pasaran. Okay. Kalau kita lihat di sini, melalui pemasaran akan berlakunya persaingan yang sihat yang menyebabkan pengeluar akan mengeluarkan pelbagai alternatif produk yang boleh dipilih oleh pengguna. Jadi di situ ia akan menjadikan produk itu lebih kompetitif dari segi mutu dan harga. Setiap pengeluar akan menghasilkan dan cuba mewujudkan satu produk yang lebih berdaya saing. Yang keempat ataupun yang terakhir, kepentingan pemasaran kepada individu adalah memperbanyakkan peluang pekerjaan. Dengan adanya pelbagai aktiviti profesional, profesional dan tidak profesional, maka peluang pekerjaan akan diwujudkan kepada setiap anggota masyarakat.
Jadi daripada aktiviti pemasaran ini, dia akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat yang sepatutnya lah. Okey. Kita teruskan dengan kepentingan pemasaran kepada organisasi. Ada tiga kepentingan pemasaran kepada organisasi. So, yang pertama, memantapkan dan memanjangkan usia perniagaan. Jadi di sini, pengeluar akan sentiasa mengadakan pengubahsuaian ataupun setiap organisasi akan mengadakan kita panggil perubahan ataupun modifikasi kepada produk untuk memenuhi kehendak pelanggan. Jadi ini akan menyebabkan usia sesuatu perniagaan itu akan lebih panjang. Okay, yang kedua, mempercepatkan proses pertukaran. So, melalui aktiviti pemasaran, kita akan dapat lihat proses pertukaran produk atau perkhidmatan lebih cepat. Okay, melalui wang atau sebarang faedah. Jadi kat sini, contoh aktiviti mungkin melalui periklanan, mungkin melalui jualan peribadi, mungkin melalui promosi dan sebagainya. Jadi ini akan mempercepatkan proses pertukaran produk dan perkhidmatan kepada pengguna. Okay. Yang terakhir, peluang perniagaan dalam industri berkaitan. So, di sini dia akan menambahkan peluang pekerjaan dan perniagaan dalam aktiviti setiap industri yang berkaitan dengan pemasaran. Jadi, di sini peluang perniagaan dalam sesuatu industri itu akan meningkat dan seterusnya menambahkan peluang pekerjaan apabila berlakunya aktiviti pemasaran. Okay, kita lihat kepada slide yang seterusnya, iaitu tentang proses pemasaran. Ini adalah subtopik yang terakhir di bawah 3.1 dan kita lihat ada 4 proses dalam pemasaran. Yang pertama, dari segi menilai peluang pemasaran. Yang kedua, memilih sasaran pasaran. Yang ketiga, memilih campuran atau paduan pemasaran. Dan yang keempat, mengurus usaha pemasaran. So, kita pergi kepada proses yang pertama, iaitu menilai peluang pemasaran. Di sini ia melibatkan aktiviti penyelidikan pemasaran untuk mengumpulkan maklumat tentang persekitaran pemasaran seperti demografi, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, undang-undang dan politik yang akan mempengaruhi jualan atau saiz pasaran produk dan keuntungan organisasi. So, di sini apa yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi ialah mengumpulkan maklumat dari segi demografi, contoh dari segi dari segi sasaran perniagaan yang melibatkan jantina ataupun dari segi keadaan ekonomi, dari segi aktiviti sosial dan budaya dan teknologi dan seterusnya. So, ini sebenarnya akan mempengaruhi untung ataupun peningkatan jualan bagi sesuatu produk yang dipasarkan. Yang kedua, dari segi memilih sasaran pasaran, maksudnya memilih target market yang sesuai yang akan menggunakan produk yang akan dipasarkan. Okey, di sini melibatkan aktiviti segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan peletakan pasaran. So, daripada aktiviti memilih sasaran pasaran, dia akan melibatkan pula tiga aktiviti ini tadi ya, segmentation, penyasaran dan juga peletakan. Jadi di sini membentuk strategi pemasaran berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna dan membahagikan pasaran kepada beberapa segmen yang terbaik. Jadi maksudnya kita dalam sebuah organisasi mesti memilih sasaran pasaran yang tepat yang memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Okey, dan memastikan memilih segmen yang terbaik untuk memastikan keuntungan kepada organisasi kelak. So, peringkat ini amat penting untuk menentukan sejauh mana proses pemasaran dijalankan dan dapat membantu organisasi mencapai objektif strategi organisasi. Okay, kita teruskan dengan dua lagi proses pemasaran. So, yang ketiga, memilih paduan atau campuran pemasaran. So, di sini merujuk kepada penggabungan aktiviti 4 elemen pemasaran yang saya telah sebut sebelum ini, iaitu melibatkan sebenarnya produk, penetapan harga, promosi dan pengedaran. Okay. Iaitu paduan 4P yang saya sebut tadi, ya, iaitu P untuk produk, P yang kedua untuk price, P yang tiga untuk promotion dan P yang keempat untuk place ataupun pengedaran yang akan mempengaruhi permintaan produk.
Jadi campuran pemasaran ini perlu untuk membolehkan organisasi mendapat maklumat penting daripada sasaran pasaran. So, di sini organisasi perlu memilih ataupun melihat kepada aktiviti melalui empat elemen pemasaran inilah. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah mengurus usaha pemasaran, yang mana di sini organisasi perlu mengorganisasi sumber pemasaran, melaksanakan dan mengawal rancangan pemasaran. Jadi di sini ia melibatkan pembentukan jabatan pemasaran yang akan melaksanakan rancangan pemasaran dengan cekap dan berkesan. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan tamatkan sehingga subtopik 3.1 sahaja. So kita akan jumpa untuk subtopik 3.2 untuk video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.